selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat 10 hari ini Selasa 8 November 2022, pada hari keempat pelaksanaan MPC ke-33 Kalimantan Barat. Nah, masyarakat Ketapang masih tetap antusias mendatangi Stadion Tan Temak Kabupaten Ketapang. Dan saat ini pengumuman MPC belum dilaksanakan, masih acara hiburan. Yang sekarang tampil adalah grup kasidah dari ibu-ibu muslimat NU Kabupaten Ketapang. Demikian acara hiburan dari Muslimat NU Kabupaten Ketapang. Dan masyarakat terus berdatangan, sahabat Sor 10, ke lokasi MTQ. Dan mereka tidak lagi menonton dari tribun, tetapi masuk ke tengah lapangan yang memang pada saat bukan malam pembukaan dan penutupan nanti, masyarakat bisa saja masuk ke lapangan bola Tan Temak. Dan kita lihat di pintu masuk di sana terus berdatangan jemaah dari seluruh penjuru Ketapang. Dan panitia memang sekarang baru pukul 7:30, lomba antar kapilah memang belum terlaksana, belum dilaksanakan maksudnya. Dan baik, Bapak Ibu hadirin pencinta Al-Qur'an yang kami muliakan, baru saja kita menyaksikan persembahan dari grup Qasidah Muslimat NU Kabupaten Ketapang sebagai pengantar rangkaian acara kita pada malam hari ini. Dan insyaallah beberapa waktu ke depan rangkaian perlombaan pada malam hari ini akan segera kita mulai. Jadi tentu bersama ini kami mengucapkan ini ada selamat seorang datang. Ibu yang menggendong anaknya. Bapak Ibu seluruh pencinta Al-Qur'an di mimbar. Ibu dari mana? Di mimbar utama Stadion Panglima Tan Temak. Oh, dari Kampung Sampit. Untuk menyaksikan sekitar 3 atau 4 kilo dari lokasi Tan Temak. Provinsi Kalimantan Barat. Di mana tentu malam hari ini kita akan menyaksikan di cabang tilawah golongan dewasa. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum rangkaian acara kita mulai, izinkan kami menyampaikan informasi dari panitia penyelenggara, mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu seluruh pengunjung yang berbahagia pada malam hari ini yang membawa makanan, yang menikmati makanan di sekitaran area mimbar utama pada malam hari ini, mohon ketika nanti beranjak dari tempat duduknya atau saat ini sedang menyaksikan rangkaian acara kita, mohon dapat sekaligus membawa sampah-sampah makanan dan sekaligus membuang ke tempat sampah yang telah disediakan. Ya, jadi sekali lagi kami mohon kerjasamanya, ada, mari kita bersama-sama himbauan dari panitia untuk menjaga utama, kebersihan mimbar utama dan sekitar lapangan Tan Temak. Memang ada petugas kebersihan juga dari Perkemelh yang selalu siaga, tetapi memang alangkah baiknya kalau pengunjung MTQ ke-30 tingkat Kalimantan Barat ini juga menjaga kebersihan bersama. Saat ini memang lapangan Tan Temak sangat bersih dan mudah-mudahan masyarakat yang datang yang membawa makanan juga dapat menjaga kebersihannya. Thank you.
dari depan mimbar utama MTQ ke-30 tingkat Kalimantan Barat pada Selasa malam Rabu atau tanggal 8 November 2020. Yasmin Umar melaporkan untuk Sorot 10.